momen perdana Marquez lihat langsung sirkuit Mandalika. Marc Marquez untuk kali pertama melihat langsung sirkuit Mandalika jalan tes MotoGP Mandalika 11 sampai dengan 13 Februari mendatang. Marquez menyempatkan waktu untuk melihat sirkuit Mandalika pada hari kedua di Lombok. Namun, The Baby Alien tidak langsung mengaspal melainkan melihat sirkuit Mandalika dari kejauhan. Pembalap asal Spanyol itu melihat sirkuit Mandalika sambil menikmati waktu memandangi pantai kota Mandalika. Hal itu diketahui dari unggahan pengoleksi 6 gelar juara dunia MotoGP itu di Instastory akun miliknya pada Selasa 8 Februari sore. Marquez menikmati pemandangan pantai kota Mandalika dan sirkuit Mandalika dari sebuah bukit. Ia mengunggah video tersebut dengan diiringi lagu Sunset Lover milik disc jockey asal Maroko Petit Biscuit. Unggahan Marquez itu jadi yang kedua sejak berada di Lombok. Sebelumnya Marquez telah mengunggah foto saat ia tiba di Bandara Internasional Lombok Senin 7 Februari. Marquez mendapatkan sambutan hangat sejak tiba di bandara. Sejumlah orang mengerubungi pembalap berusia 28 tahun itu saat berjalan keluar dari bandara dan Marquez sempat melambaikan tangan kepada orang-orang yang menyambut kedatangannya di Lombok. Marquez dan 23 pembalap MotoGP 2022 telah rampung menjalani masa karantina selama 24 jam. Menurut rencana, seluruh pembalap akan melakukan track walk di sirkuit Mandalika pada Kamis 10 Februari. Sehari berselang, para pembalap MotoGP akan menjajal sirkuit Mandalika saat berlangsungnya tes MotoGP Mandalika. Tes MotoGP Mandalika direncanakan berlangsung mulai Jumat 11 Februari sampai Minggu 13 Februari. Selain itu, sebelum Marquez menjalani tes di sirkuit Mandalika, Repsol Honda resmi meluncurkan tim. Tim Repsol Honda resmi meluncurkan tim menjelang MotoGP 2022. Tak ada perubahan warna yang besar pada motor tunggangan Marc Marquez dan Pol Espargaro. Honda sudah meluncurkan tim untuk MotoGP 2022. Acara itu dilangsungkan secara online Selasa 8 Februari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat mengingat situasi pandemi virus corona. Motor RC Tuan Trivi tunggangan Marquez musim ini tak ada perubahan mencolok pada liverinya. Warna putih, oranye, dan merah masih mendominasi motor musim ini. Sponsor tim juga masih didominasi oleh Repsol, ada juga One Heart dan Satu Hati. Dalam sesi tes sebelumnya di sirkuit Sepang, motor Honda masih menggunakan warna hitam. Rider Honda Marc Marquez berjanji akan bekerja keras menatap MotoGP 2022. Dia ingin menebus puasa gelar juara dunia dalam dua musim.